Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada selamat pagi, Boy. Selamat pagi. Sekarang kita baru recording pada pukul berapa? Dua pagi. Pagi, kau tak tidur lagi. Biasalah otak-otak orang buat video ni, dia takkan boleh tidur awal. Sebab kita nak cari something tau. Yes. Betul, kita nak cari konten yang menarik untuk anda. Dan kebetulan alang-alang aku dekat Taiping, so kita nak buat video berdua yang banyak sikit supaya korang puas hati. Ya, saya hati kan. Aku ingat nak buat challenge dalam pukul 8 pagi, 7 pagi. Tak ada sebab takkan bangun. Ya, so kita buat lagi awal. Okay. So apa yang kita dapat ini? Okay, sebenarnya challenge kali ni adalah idea. Dia tak pernah lagi buat challenge dalam channel dia. So dia keluarkan idea untuk buat challenge dan aku approve. So kita buatlah satu challenge. Luahkan. Okay, sebelum ni, aku rasa sebelum ni kita kalau kita tengok challenge benda ni, aku rasa benda dah orang buat. So kita buat lain sikit. Kita buat makan tak apa-apa yang orang dah biasa buat dan apa yang kita nak buat kelainan tu. Kita buat kelainan still makan sambil kita sembang-sembang. Makan ni. Apa? Makan. Apa ni? Teronggok lah kan. Teronggok. Tak apa aku kan. Bedal je. Wow, ada banyak guys. Banyak weh, sejuk pukul 2 pagi makan ais krim. Apa jada? Semua kali kita ada 8 bai. 8. 4 strawberry dan 4 coklat. Korang tahu tak aku fikir 5-6 kali aku nak buat challenge ni. Pukul 2 pagi bai makan ais krim dengan aircon bagai. Kau rasa sejuk kan? Oi, dia macam dah prepare dah pakai jaket bagi aku buat pasal tu. Dia suka buat pasal, aku buat pasal. Okay. So, nak set time tu macam mana? Sabar dulu, terangkan dulu apa game dia. Aku tak tahu pasal ni. So, aku, okay macam ni lah. Apa yang kelainan yang kucing macam kelainan, kita makan paling cepat tapi dalam masa sama sembang-sembang. Kau macam mana nak makan cepat sampai sembang? Alright, apa kelainan yang kau nak cuba sampaikan kali ni? Makan ais krim, normal lah. Chicky Dot, buat pakai ais krim enggak? Siap pakai senduk-senduk bagai. Kita tak ada senduk kan? Mana ada senduk? Tapi kita emang banyak. So, apa kelainan yang kau nak cuba sampaikan? Kau tengok, dia ajak kita challenge, kita kena kan? Okay. Ya, apa hal lah? Dia ajak aku kan? Ya, dia ajak challenge. So, aku pilih ais krim. So, benda ni aku nak kelainan dia. Sesi soal jawab juga. Dan sesi boleh mengganggu kawan kau. Boleh mengganggu kan? Ya, maksud aku nak geletek dia apa-apa. Wey. Okay, maksud aku mau pada nak kacau dia supaya dia makin lambat-lambat. Okay, tak apa. Okay. Sebab nama pun challenge. Challenge kita kena sahut cabaran. Sahut cabaran. Kita saja dia bagi. Kita sahut je kan? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga tapi empat tau. Aku dah excited lah. Tapi macam sejuk lah, ngilu lagi. Gila tak ngilu tu. Okay, apa soalan je? Ada dah? Cik, awak dengar ni. Taklah dulu. Ni nak ikut macam strawberry dahulu ke? Lantak. Kul. So, lantak. Lantak ke? Aku suka coklat. Favorite aku coklat kan? Aku pun suka coklat. That's why aku selalu save the best for the last. Oh. Tapi tengok orang lah juga siapa yang sebelah kita tu. Kalau kakak aku, save the paling tak best tu for the last. Sebab kalau korang save yang the best for the last, habis. Yeah. Habis dekat dia lah cerita dia. Okay, boleh start kot. Alright. Saya sampai tanya dulu. Tak kisah. Kau rasa kau dalam mulut kau tak ada apa dah, kau boleh tanya. Okay. Kejap lah kita. Banyak. Padam ke? Okay. Dia start kot. Dia start dulu tak beritahu kita. Hei. Kau dah cedok. Kau start lagi. Ngilu lah. Ngilu kan? Nah, sedap lah strawberry dia. Sedap lah coklat. Typical. Apa soalan dia cepat? Aku macam like. Okay, aku bagi teka-teki lah. Boleh? Okay. Kereta. Satu kereta tu ada 5 orang anak dia ataupun adik-adik dia. Masuk kaum. Benda apa yang hidup? Yang lain semua mati. Kereta. Dia masuk kaum. Dalam, maksudnya dalam gaun tu, semua mati. Maksudnya kecuali satu benda hidup. Maksudnya, adik-beradik, saudara-mara dia dalam tu mati. Lepas tu, enjin mati. Apa yang hidup?
Tak boleh tu. Okay. Tak ada jawapan. Jawapannya rock test. Ya, rock test yang sihiduk. Insurance? Masalah lebih kurang. Insurance. Dia ni senang dia nak kena go on. Tapi orang benda senang kena go on. Okay. Dia pandai tau. Dia bagi soalan tak apa-apa. So aku jawab je tak boleh. Tiba-tiba dia suruh aku interview soalan dulu. Hal. Okay, fine. Aku rasa aku sikit je kot. Dia dah banyak kot separuh kan. Okay, dalam video kau, kau pernah kata tau. Ada satu ayat tu kata. Rezeki tu daripada Allah. Kan? Rezeki tu daripada Allah. So macam kau jangan persoalkan mana. Mana aku dapat duit untuk beli semua makan ni. Aku ingat satu sikit tu tau. Kau ingat tak? Ingat. Bila sekarang kalau kau tak bagi orang persoalkan, aku nak persoalkan mana mana punca rezeki kau dapat. Dah kan kau tak bekerja lagi? Boleh lah sikit soalan. Boleh kan? Adakah itu personal? Ya, sensitif tu untuk aku. Share lah sikit. Sikit je, sikit je. Jahat dia aku. Jahat dia. Aduh. Okay. Jahat. Sini jahat gila. Nak tikau aku. Tak jahat tak best kan. Okay. Siapa nak tengok orang tanya. Awak umur berapa? Kerja kat mana? Come on. Siapa nak tengok tu? Sini. Okay. Sementara aku ada. Elam aku untuk elam. Diploma aku. So aku pakai kan. Kebaikan. Ah, di kebaikan. Ah, duit so, bagi so kita duit kita habis kita makan ke. Bukan kita joli mana pun kan. So, okey lah kan. Okey, so soalan aku. Alright. Ini lebih dia dinamakan kita main truth sebenarnya aja. Dare and true lah. Dare and true. Tapi more to truth lah kan. Okay. Sebab dare apalah sangat kan. Makan es krim lah eh. Benda favorite aku kot. Tunggu dia. Okay, so aku. Kau ada kereta kan? Ada kereta. Dia ada kereta. Oh, tak apa. Kereta apa ni? Aku lupa lah. Tak ada perlu ke mention tu. Ah, kena mention. Tak pasal boleh tikam aku. Okay, fine. So, kau beritahu kerjaya kau sekarang. Kan? Macam mana kau boleh beli kereta so... Nasib! Babi tu! Aku tak suka tu soalan tu. Oh dia kena kat aku boleh. Ha? Skim pula. Tak boleh. Kau kena jawab soalan aku. Yang kau dah habis satu skim saja eh. Tak adalah aku mempunyai sesuatu kerjaya ya. Di dalam bidang. Wih marah bos-bos aku ni. Perusahaan kewangan. Itu lebih cepat lah. Ataupun okay. Lebih dikenali sebagai. Apa ni takaful. Okay. Dengar guys. Takaful kan. Takaful atau ataupun pening kewangan daripada CIMB. Tu je lah. Cukup ke lah aku tak perlu detail. So kau bayar tu setiap bulan melalui duit tu lah. Okay. Baru nak tanya berapa bulan kau setiap bulan kau bayar berapa kan. Pernah tunggak. Hidup aku penuh dengan tunggakan hutang. Katakan. Tak, dia macam dia. Kadang-kadang kita ada duit. Cukup. Dia macam, buat benda ni dulu lah. Buat benda ni dulu lah. Lala pakai-pakai punya pakai. Dah terguna. So. Selamat tinggal saya. Tak adalah. Sebab macam dulu pun aku ada dua biji kereta. Aku expect that aku boleh bayar dua-dua sekali. Sampai satu tahap, no aku tak ada, aku kena let go satu. Aku tak ada dua-dua sekali. Itulah, kisah sikit lah. Tapi tak boleh detail. So sekarang, sekarang aku pula tanya kau kan. Okay. Kau ada teman wanita dan kau dah pun bertunang. Seperti yang kau kongsikan dalam vlog aku sebelum ini. Dah pergi mention pula kat sini. Kena mention tak sebab dia punya tunang sangat sporty. Setiap kali buat live ke, setiap kali buat apa, mesti muncul je dia. So, kenalah tanya soalan kepedasan sikit kan. Dalam sejuk-sejuk ni, kita kena hangatkan lagi. You know, hangatkan. Oh, wow. Okay. Hangatkan. Dia memang nak berapikan aku lah. Okay, apa dia?
Hangat ni, hangat eh. Okay. Sebelum dia ke apa? Dengan siapa? Wah! Apa tu nak aku tengok tu? Berapa lama? Aku tak nak. Saya hantar saya aja dia. Aku tak nak tahu yang Karen. Okay. Ah. I want to know the past. Saya boleh ask you soalan ni. Boleh ask you. Tak boleh. Kita sejuk-sejuk ni kita kena hangat kan tu. Dia nak buat cerita aku weh. Tak, kita kena tahu what happened lepas. So, ni kalau viral, multiviral aku panggil ni. Kalau macam dia ni habis aku weh. Dia di dalam agama pun, kita kena tahu apa yang perkara yang berlaku di masa silam seseorang. Supaya kita dapat mengenali seseorang yang terlalu mendalam supaya mengerak. Kalau ada bagi satu Malaysia yang mengenali aku. Why not? Habis kau soalan ni. Saya boleh kan? Right? Tak ada komen lagi sebab kita tak edit apa lagi. Apa dah kita hangatkan suasana kesejukan ni? Banyak tu. Kenapa? Apa? Serius tu. Serius, Cina berapa? Dalam masa sama? Masa sama, ada lah, ada tiga. Oh. Asal pelan sangat macam kena banyak, right? Henti soalan ni. Dia nak tikam aku ni. Okay, tak apa. Sebelum aku jadi batu api yang menyebabkan pergaduhan perang besar malam ni dan untuk mengelakkan selimut-selimut aku koyak malam ni. Kenapa macam kita buat something bilik? No. Maksud aku macam ibarat dia baling apa-apa pecah kemin hotel aku ke sebab you know pergaduhan meletus. So elakkan soalan-soalan sebegitu ya. Dan aku sudah pun bertanya, sekarang giliran kau. Ngilu lah. Okay, soalan aku seterusnya. Adakah kawan baik kau? Kan? Dia sebelum ni dikira sebagai artis ke mana-mana, dia berlakon ke apa? Soalan kau ada tak kawan aku? Ya, maksudnya sahabat kau ke kawan kau yang maksudnya kau lebih kurang macam kawan yang artis ke ataupun pelakon ke penyanyi ke? Ada? Kawan biasa ke sahabat baik? Maksud tak kisah kawan biasa ke ataupun tapi kau kenal dia dan kau pernah selalu report dengan dia. Mungkin kawan kau ni ada yang daripada artis ke ataupun kawan-kawan biasa je? Aku macam sebenarnya keluarga-keluarga yang jenis macam ada yang kait dengan pelakon, penyanyi semua tau. Dia saja tak mau beritahu. Kita tak perlu menumpang populariti orang lain. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Tapi sebab dia tanya, aku macam kenalan atau sahabat aku, even kalau yang paling terkenal, aku boleh cakap yang sahabat baik eh, Ika Azmanah. Sebab dia yang paling terkenal, seorang big reviewer famous Malaysia. Wow! Yes. Ika Azman guys. So, boleh follow. Itu dia. Jangan lupa follow Dia seorang sahabat baik aku, which is kita boleh pergi bercuti sekali. She's very supportive towards each other. Itu je lah. Kalau yang kenalan-kenalan lain, adalah tapi aku better not mention. Okay. So, untuk pengetahuan korang, follow Ika Azman untuk kau tahu lagi perkembangan Hafiz Mustafa. Kau tanya dia apa-apa pasal Hafiz Mustafa dengan Ika Azman. Hello, aku dengan Ika Azman sangat profesional eh. Yeah. Sangat profesional eh. Kita takkan kongsikan keburukan sahabat-sahabat sini kepada orang lain. Oh. Kau kena dengar aku direct terus lah tadi. Why not? Memang segmen ni kita kenakan segmen kena pun dah. Cool down sikit. Walaupun aku pun tengah sejuk makan Natal ni. Kau stay dekat Alastar sebagai untuk belajar jurusan MA eh? Belum kat mention dah. Okay. Alamak. Dia banyak direct terus lah berkaitan dengan aku tau. Dia mention dah tunang aku. Dia mention dah aku belajar apa semua. Tapi tak apa. Boleh aku tahu kerjaya parent tu? Alah, dia tak kena tu tu. Dia tanya aku. Aku ni belajar kos apa semua. Tapi dia tak tanya pasal kedua ibu bapa aku. Tak boleh, skip soalan. Oh, terlalu dia. Okay, fine.
Dalam vlog aku juga dia pernah cakap dia pernah pergi Sarawak. Dengan siapa, mengapa, buat apa? Asal kenapa? Dia tak apa, ada benda ni, dia ngilu tu, dia sampai kata kau. Oh, ya. Yeah. Oh, yeah. Eh, soalan-soalan ni, aku tanya ni, serius aku tak pernah tahu sebelum ini. Dalam video ni, aku tanya real eh. Bukannya aku, aku dah tahu benda tu, aku pergi tanya. No, tak pernah. Betul eh? Ini the real. Soalan tu, first time kami jumpa. Betul? Tapi malam kedua eh. Tak sempat cakap banyak pun. Kita orang busy buat, buat kerja lah, macam. Okay, dah ni. Okay, aku pergi hari tu nak kat seminggu. Dalam berkata seminggu lah. Ke 5 hari 4 malam. Sampai seminggu lah. So, aku pergi atas urusan Paduka Baginda. Di mana aku kena adik dan ikut satu kakak ni. Kakak ni dah agak aku macam adik dia. So, dan dia lah bawa masuk aku ke dalam bidang kerjaya sebagai first kerja aku. Itu McDonald dulu. So dia bawa aku dan dia anggap aku sebagai adik. Aku terpaksa ikut dia sebagai saudara dia. Adik sangat. Lepas tu dia bawa aku semata-mata pergi kenduri dia. Maksud kenduri adik-adik dia lah. Eh, adik-adik dia semua sporting lah, orang Sarawak kan. Lepas tu tidur sana, naik flight semua okay. Siapa yang sponsor? Semua duit aku sendiri, maksudnya duit kami sendiri lah. Serius. Kerja mati kot, 10 bulan tu. Anda rasa anda percaya? Sila komen di bawah. Serius tu. Tak lipu tu. Okay, aku tak tahu. Aku habis. So, aku dah habis semua kan? Yeah. Atau aku macam banyak lagi tu. Kenapa dia cepat? So, boleh buang kan? Buang semua. Tu buang. Eh! Okay, guys. Bila juga mana tu? Mungkin soalan yang cakap banyak. Aku dah habis kan? Okay, so guys, apa soalan tu je? Wait. Kau punya? Aku dah makan dulu. Menipu! Menipu! Eh, laju gila kau. Makan dulu dulu. Ada lagi, lagi. Apa pula? Nama challenge tu. Kan. Tengok cerita apa. Kau tu kita rauh dulu lah. Apa pula? Tak ada. Ini tidak ada. Tidak ada aku pun telan-telan-telan. Tiba-tiba dia terus stop lah. Kau orang rasa adik lah. Bukan. Benda. Dia tanya soalan aku padu tau. Aku jawab memanjang. Boleh dia aku jawab, 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 dia makan. Weh, benda. Eh, tapi aku ada backup apa? Aku backup tu. Backup. Dia orang kata kan nak first time nak flight apa. Aku cerita juga. Okay. So, soalan aku. Apa hobi kau? Apa cerita-cerita kau? Penyanyi kau macam. Weh, agak-agak ada. Agak-agak lah. Okay. Kau minat pada. Okay, maksudnya kau bagi aku satu penyanyi perempuan, satu penyanyi lelaki. Dia tak best, tak best. Sebab dia beritahu aku, dia pernah pergi rancangan macam BBB ataupun Maharaja Lawak. And So, dalam Maharaja Lawak tu, favorite kau selalu tau. Maksudnya macam aku tak terlepas pandang favorite kau. Mestinya kau, maksudnya kau walaupun kau nak pergi toilet lah, nak buang pipi tu, kau still nak stay tune untuk kau punya pelawak tu. So, aku nak tahu favorite pelawak kau. Aku time tu seriously, aku support. Aku support siapa eh? Aku tak ingat. Oh, dua orang. Tiga. Time tu Maharaja Lawak Mega 2017. Perlu kau aku mention. Kakak aku merupakan penulis skrip untuk rancangan tersebut. So aku dah tak minggu aku akan pergilah. Untuk tujuan support sampai ke final. Lepas tu final pun aku pergi. Sampai kita masa tu pergi bercuti dekat Sabah. Ha? Tak nak. Terima kasih. Sampai kita pergi bercuti Sabah, kita akan plan flight yang pergi dan balik tak ganggu hari konsert. So balik tu pergi konsert dulu. Nampak tak betapa buang duitnya aku dulu. Time tu kat mana kau buat? Time tu konsert setiap minggu dekat Shah Alam. Konsert final dekat Alustar. Shah Alam? Okay, tu 2017 lah? Yup. So, adik kau apa?
time tu sebab kita orang terlalu rapat dengan, memang tak famous, tapi kumpulan Abioso. Tapi sebab kita orang rapat gila ni. Dia nak juga. Tapi tak pergi tu bagi. Serius kan? Kau tengok sendiri kan? Aku pecut lah makan. Boleh lah kita. Jangan aku letak punya rambut kat dia. Kita dah banyak lah video-video challenge dalam channel kita. So kita meriahkan lah channel dia dengan video challenge. Bagi ada lah juga kan? Ah, semua alasan tu. Okay. So sebelum kita nak tutup ni, apa nak cakap? Okay. Aku nak tanya last soalan kat kau. Apa hala tuju channel kau? Okay, hala tuju aku. Kalau boleh aku nak kau pun sekali naik lah. Maksudnya macam benda ni kalau aku mesti forward dengan untuk aku dijayakan dapatkan 1000 subscribers buat sementara waktu dengan 4000 hours. Means kalau dapat itu tercapai memang aku yayai lah. So lepas tu kan aku akan support yang YouTubers yang akan baru nak naik, baru nak up. Dan aku akan banyak lagi tips lah. Itu hala tuju. Okay. Nice explanation. Ayah aku rasa. Kau pergi minum je lah mana-mana pun, tak kisah. Kalau kau rasa tak sanggup, kau pergi buang air tu, kau rasa botol tu, kau pergi ambil air kat luar. Bombun jelasnya dalam video. Okay, tak apa. Kau tak tanya aku kan, so aku tak payah jawab. Aku nak tanya. Kita wujudkan lagi satu video. Okay. Mana yang dia tak? Andai. Of course, kita lagi ni. Well, kami stay ingatkan. Stay tune guys for our next video. Yeah. And then still nak ingatkan diorang, jangan lupa follow kita orang. Belum tu. Anda perlu ingat bahawa setiap kali anda menonton video daripada salah satu channel, editingnya adalah berbeza. Mungkin aku cut sebahagian part, dia letak sebahagian part. Betul. Dan mungkin dia akan cut sebahagian part dan aku letak part yang dipotong tu. Betul. Ada bahagian. So anda kena tengok daripada dua-dua channel ya. Channel apa? Shiro anda? 7. Aku Radin Zamiro daripada Shiro 7. Perlu ke perkenalkan dia? Ya, perlu lah. Okay. Saya Hafiz Mustafa dari Hafiz Mustafa Channel. Channel yang berkaitan dengan makanan. Bagi? Of course. Kalau aku buat lemak, aku pun dah. Okay. Lemak. Okay. Alright. So sebelum tu kan, korang naya lah, aku nak macam ingatkan balik lah. Korang kena support kita orang sebab salah satu kita orang lah YouTuber yang ramai naik. Di mana kita orang lah mempromosi lagi makanan minuman ni. Lepas tu kita orang lah yang edit sendiri tau. So korang hargai lah, korang tengok daripada awal sampai habis. Yes, kita orang daripada mula sampai dah habis kita buat sendiri. Sangat dan effort kita orang hanya anda boleh menilai kot effort kita orang macam mana. Macam aku pun sanggup datang ke Taiping untuk berjumpa dengan semoga kita bertemu kembali dan video kita akan datang. Yes. Teruskan support kita orang. Betul. Assalam. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita dah kan?